guys, kalian pasti pernah tahu dong ya, kalau kalian pernah ngikutin video-video aku sebelumnya, aku pernah review Lumi Voldi Pro atau hair dryer Lumi Voldi Pro yang wattnya 800 sampai 1000 watt. Dia kan sebelumnya ada dua warna ya, ada dua varian warna, ada yang gray, ada yang black. Nah, sekarang tuh dia ngeluarin yang warna royal blue. Keren banget, guys. Keren banget. Seperti ini ya. Ini dusnya seperti ini. Oke, dusnya seperti ini. Ini mewakili warna hair dryernya. Oke, ini mewakili warna hair dryernya. Tuh, ya, seperti ini. Dia wattnya masih sama, 800 sampai 1000 watt. Terus aksesorisnya juga sama ya. Kalian bisa dapetin 3 aksesoris. Yang pertama, diffuser, oke. Ini untuk membantu proses pengeringan rambut yang keriting ya. Lalu ada konsentrator yang basic seperti ini. Oke. Yang ketiga ada yang ini. Sisir ya, ada sisirannya. Oke. Wait, guys. Nah, ya. Fisiknya seperti ini, guys. Secakep ini. Fisiknya secakep ini. Warnanya royal blue, emang benar-benar royal ya. Mahal bener dah warnanya. Jadi lengkapi dengan warna rose gold untuk motornya. Ya, fisiknya seperti ini, bisa dilipat seperti yang kalian tahu. Lumi Voldi Pro itu dia bisa buat traveling juga karena dia ringkes. Bisa dilipat ya. Kita buka. Nah, oke. Okay. Fisiknya seperti ini. Oke, okay, kalau dibuka seperti ini. Dia, ini ada cool shoot-nya ya. Ini ada cool shoot-nya. Terus ada pengaturan temperaturnya. Ya, temperaturnya itu ada yang angin doang, ada yang angin sama panasnya sedang, ada yang angin sama panasnya luar biasa banget. Nanti aku akan tunjukin anginnya seperti apa, panasnya seperti apa ya. Ini cool shoot untuk menurunkan temperatur. Kalau kalian misalnya pas lagi pakai di suhu yang panas banget, terus kalian kaget gitu atau kepanasan, atau customer kalian kepanasan, kalian tinggal tekan sekali aja si cool shoot-nya, dia akan meredakan panas dari si hair dryer-nya. Oke, okay? Aku mau tunjukin kabelnya dulu ya. Colokannya colokan 2 pastinya. Panjang kabelnya sekitar 2,85 meter ya. Fisiknya seperti ini. Dia ada cantolannya. Jadi kalau kalian yang punya bisnis salon, barber atau hairdo, bisa banget dicantolin ya. Biar nggak berantakan. Nah, ini aku mau tunjukin si anginnya. Nah, ini angin doang ya guys. Step pertama itu angin aja. Tuh, anginnya kencang banget, anginnya kencang banget. Nah, ini yang kedua, anginnya lebih lembut, tapi dia udah mengeluarkan panas yang sangat amat oke banget ya, yang sangat amat oke banget. Jadi kalau misalnya kalian buat pengeringan harian, ini cukup banget sih, cukup banget pakai tombol yang kedua. Ini yang ketiga, panas ya, ini panas banget dan anginnya kencang banget. Jadi kalau misalnya kalian yang punya salon atau barber yang pengen satset-satset dan bisa ngehasilin customer yang banyak setiap harinya dalam proses pengeringan, proses styling, kalian pakai tombol yang paling bawah ya. Biar proses pengeringannya jauh lebih ekspres, guys. Oke, dengan harga yang nggak nyampe 600 ribu, kalian bisa dapetin hair dryer secakep ini. Hair dryer semewah ini dari Lumi Voldi Pro Royal Blue. Oke? Pastikan jangan salah pilih ya guys. Semoga membantu. Bye-bye.